Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, please pelaksanaannya mungkin nanti anak-anaknya dijaga, diawasi, jangan sampai keluar garisan. Anak-anak sekalian ya, diawasi, tolong diawasi. Dan kita dapat Bombay bersatu merdeka. Hikmah dari pelaksanaan Pak mudah-mudahan dengan adanya tasyakuran atau rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan pergantian tahun Hijriah ini, kita semua mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kita tahun kemarin lebih, atau sekarang lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Kang, kamu ada man, teman? Siap. Kawal biasa. Lalin aja. Ada. Kita begini doang. Ya Pak RT, malam Pak RT. Pak RT ketemu Pak RT nih. Siap Pak Jai. Oh siap. Kondusif Bang Jai. Kondusif ya. Ya, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan momen 1 Muharram ini kita mau mengadakan seremonial pawai obor khususnya di Dusun 1 Narogong. Kami mewakili dari RT 05 dan tim Bombay akan menuju ke tempat inti yaitu di halaman Masjid Istiqomah yang berlokasi di RT 02. Momen 1 Muharram ini mudah-mudahan kita menjadikan manusia atau berkepribadian yang lebih baik lagi. Amin. Berakhlakul karimah. Amin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini dengan momen 1 Muharram ini dijauhkan dari segala bahlai dan penyakitnya. Amin. Dan dimudahkan di segala urusannya. Amin. Mungkin itu saja. Ini saya inikan kepada Ketua Pemuda RT 05. Ya, terima kasih sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat kami buat selaku yang terlibat, aparatur dan segala elemen masyarakat. Intinya harapan kami, besar harapan kami untuk mensukseskan acara-acara seperti ini terkait masalah keagamaan. Kita prioritaskan hari-hari besar nasional, kita prioritaskan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Kembali lagi, kita tunggu rekan-rekan dari bawah. Sebelumnya, terima kasih. Sesudahnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, kami dari warga Dusun 1 Narogong, Desa Kembang Kuning, memperingati Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijrah yang ke 1444 Hijriah. Alhamdulillah antusiasme warga masyarakat sungguh luar biasa. Ini semua atas dukungan dan support warga masyarakat Dusun 1 Narogong. Pesannya kepada semua warga masyarakat agar tetap waspada dalam kita menjalani acara pada kesempatan malam hari, dan juga tentunya mudah-mudahan dengan bergantinya tahun kita bisa berhijrah menjadi lebih baik lagi, menjadi istiqomah lagi, dan juga tentunya mudah-mudahan segala hajat dan doa-doa kita dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada channel AA Jae yang selalu meliput segala kegiatan-kegiatan kami. Ini merupakan channel yang sangat luar biasa menurut saya, karena berhubungan dengan sosial, segala bentuk kegiatan yang ada di masyarakat Dusun 1 Narogong. Sukses selalu untuk channel AA Jae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.